lu ini standar ya, atau makan bebas belum kita sekolah ya, bukan akhirnya kan itu mau ada ketegak kepalanya kan nantinya kita sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, tengokkan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, pegang kupingnya, pasangkan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, buka matanya, kita 1, 2, 3, ganti arah, 1, 2, 3, ya kita bangunnya kecil, 1, 2, 3, 4, jatuhnya, 1, 2, 3, 4. Ya, gerakan-gerakan ini penting untuk merilis otot-otot dan saraf-saraf yang nyangkut di servikal. Jadi kalau kita salah tidur, bangun tidur, lakukan gerakan tersebut. Ya, ini akan lepas, nanti rasa sakit di ototnya. Gila. Oke, cukup ya. Buka kaki selebar bahu, kita ambil sikap siku-siku seperti kemarin. Badannya tegak dulu seperti orang Jepang membungkuk hormat. Hei, ya, tahan. Nah, rasakan otot pahanya ketarik di atas, di belakang. Pandangannya ada bawah, 1 menit. Mulai. Panggulnya naik, punggungnya lurus. Seperti meja. Jadi kalau kita taruh air di atas itu nggak jebak. Ya, rasakan, nikmati otot-otot belakang yang kembali ke posisinya semula. Ini akan meregangkan otot sciatica sama psoas. Ya, ditahan saja dulu. Ini akan kembali posisinya ke semula. Hari ini kita akan lakukan 2 repetisi. Nah, ini adalah salah satu prevensi HNP. Jadi, bagi mereka yang suka sakit pinggang, bisa lakukan gerakan ini. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat pelan-pelan. Ya, lemaskan dulu. Enak sekali. 1 kali lagi. Ya. Badan tegak. Tapi kita tahu. Seperti orang Jepang memiliki warna bentuk sikap siku-siku. Pandangannya ke bawah. Mulai. Punggungnya lurus. Kita mulai ya. Ya, rasakan otot-otot di punggung sudah mulai kembali. Kalau mulai melengkung punggungnya, punggungnya panggungnya naikkan lagi, punggungnya luruskan, punggungnya tegak. Bisa ketarik. Tangan. Pak, di ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ini akan merilis. Bapak Ibu kita dan ini adalah salah satu ini kita di kelas lanjutan kelas ini ada senam khusus yang biasa dipakai di kelas karyawan angkatan laut yaitu namanya senam lubang Saya pintu. seperti nggak terlalu besar tapi nggak terlalu akhirnya dan kita jalan itu Pak. 1, sampai saja dulu. 2, sampai
6, 7, 8, gerak jalan, sakit. Sakit banget. Baunya gerakan, buka otot-ototnya. 2, 3, badannya tegak. 4, 5, 6, 7, 8, angkat tangannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jalan lagi, masih pagi, 1, silakan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, komit cukup tinggi, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, jalan lagi, 1, 2, pati otot, panas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lemas, lemas, di atas, 1, hati, otot, lengannya, saraf-sarafnya, 3, 4, hidupkan saraf-sarafnya, 5, 6, 7, 8, stabil, 1, 2, 3, kakinya gerak terus, 4, 5, 6, 7, 8, depan, ayo, 1, 2, 3, ini bagus untuk jantung, 4, 5, 6, 7, 8, bawah, 1, 2, 3, lemas, lemas, 4, 5, 6, 7, 8, terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. Oke. Buka kaki, lebar bahu, tangannya di pinggang atau nafasnya. Boleh di atas, boleh. Ya, lemas-lemaskan dulu. Tiga. Tujuh. Apa? Dan merah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh, delapan, yang paling penting adalah ketika melempar ke belakangnya maksimal. Nah, katakan ikatnya bergerak. Enak sekali. Dan maka belakang katakan ikatnya ini. Hampir kepalanya kayak seperti dan geraknya. Tiga gerakan sekaligus. Ya, gerakan mulai. Satu, tengokan. Tiga, empat, lima, enam, tujuh,
bonus. Berapa? Ya. 10 bonus. Gak apa-apa. Ya katanya. Ya seperti melempar bola ya. Melempar berarti. Siap. Kakinya sudah bawa. Satu. Lempar. Dua. Ya. Lempar. Tiga. Buang penyakit, buang darah tinggi, buang mertua. Jangan, Pak. Apa? Ulang. Ayo kita ulang. Buang penyakit, buang penyakit. Satu, dua, empat, tiga, empat, lima, berapa kaca pot tangannya? Enam, tujuh, delapan, sampai bahu. Lepaskan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, tepuk kakinya, satu, dua, tiga, empat, sampai bahu. Lima, enam, tujuh, delapan. Ini akan menghidupkan salah. Supaya enggak. Ya, baik sekali. Nanti lebar bahu, tangannya di tiga. Jinjit, tepuk, angkat kembali. Tepuknya semampunya saja ya. Kalau kuat, ini cepat. Kalau enggak, sedikit saja. Sampai siap. Gerakan mulai. Jinjit, tekuk, angkat kembali. Dua, jinjit, tekuk, angkat kembali. Tiga, jinjit, tekuk, angkat kembali. Empat, jinjit, tekuk, angkat. Lima, jinjit, tekuk, angkat kembali. Delapan, enam, tujuh, maaf. Kembali, tujuh, jinjit, tekuk, angkat kembali. Terakhir, jinjit, tekuk, angkat kembali. Belum itu, senang lagi. Ya, akhirnya selamat ya. Satu, dua, tiga, empat, ganti arah. Satu, dua, tiga, empat, masa. Ganti, satu, dua, tiga, empat. Ganti arah, satu, dua, tiga, empat, selamat ya. Siapa ya, kita akan berlatih keseimbangan. Tangannya di samping seperti pesawat, kakinya angkat satu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Konsentrasi. Enam, tujuh, delapan. Ya ini berlatih. Ini balancing kiri kanan. Ganti. Satu, dua, tiga, empat. Konsentrasi. Lima, enam, tujuh, delapan. Ya, ada yang bisa sebelahnya, sebelahnya nggak bisa, gitu kan? Ya. Itu harus dilatih, kita lanjut. Kenapa, Pak? Itu biasa karena daya otaknya sudah mulai menurun. Memang harus dilatih. Itu kan koordinasi otak. Itu koordinasi otak. Oke, cukup. Ada rekaman, ada rekaman tapi saya namanya lengkap. Oke. Oke, sekarang silakan duduk dulu, bebas saja. Silakan duduk dulu. Memasukkan dulu. Kita akan masuk pengolah nafas. Oh iya, silakan. Oke, ganti olah nafas. Stop dulu. Makan seluruh tubuh sampai dia kembali lagi. Terutama yang dekat-dekat nih, kepala, tangan, perut. Tapi kaki, kaki dia nggak mampu. Pipanya kejauhan. Pipanya kejauhan. Bagaimana caranya menembakkan darah kembali ke jantung?
maka dia dibutuhkan soleus. Makanya bagi mereka yang soleusnya normal, tekanan darahnya pasti normal. Tekanan darahnya pasti normal. Tapi kalau soleusnya nggak normal, jantung akan memastikan bagaimana ceritanya darah yang ada di kaki paling bawah itu kembali ke jantung. Jadi dia akan membuat tekanan darahnya kencang. Dia akan membuat tekanan darahnya kencang. Kenapa? Karena soleusnya nggak bisa diandelin, kata dia. Sementara darah itu harus kembali. Entah gimana ceritanya, darah harus kembali. Jadi triknya ngurangin nurunin tensi darah tinggi adalah jalan kaki. Jalan kaki. Gampang sekali. Lari, jalan kaki, boleh. Dari kenyataannya kan, Pak. Ya. Lari, jalan kaki. Ya, itu boleh. Yang penting kita melatih soleus. Termasuk ini, jinjit, tekuk, kembali. Jalan juga nggak mesti jauh, misalnya. Aduh, kompleks saya banyak pabrik, ya, enak banget jalannya. Jalan di depan atau treadmill. Yang penting kita melatih soleus. Karena soleus ini penting sekali. Kalau soleusnya nggak dilatih, sudah dijamin tekanan darahnya pasti tinggi, pasti. Itu pasti. Makanya banyak orang suka bertanya begini, bagaimana caranya menormalkan tekanan darah jantung dengan olah nafas? Gampang, ritmenya ada. Tapi permasalahannya nanti tekanannya darahnya tinggi lagi. Kenapa? Karena soleusnya nggak diperbaiki. Ritme itu obat, kita minum, sembuh dia. Efek obatnya habis, balik lagi. Itu balik lagi kalau tubuhnya nggak support. Makanya tubuhnya harus support juga. Kita semangat olahraga di rumah setiap pagi, setiap hari. Soleusnya dilatih supaya tekanan darahnya normal. Karena kalau enggak itu akan berefek juga ke yang lain. Tekanan darah ke yang bagian atas akan terlalu besar. Jadi darah tinggi, stres, dan lain-lain. Ya, jadi ngaruh sekali tekanan darah. Soleus ini bahaya sekali. Oke, gitu ya. Kita akan mulai olah nafas seperti kemarin. Mood booster. Nah, ini sudah 1 menit lebih kita ngobrol. Kakinya boleh ditekuk, kita konsentrasi. Ambil posisi yang nyaman untuk olah nafas dengan full power. Tarik nafas lewat hidung. Buang nafas lewat mulut, tiup yang kuat. Lewat hidung. Buang nafas lewat mulut. Tiup yang kuat. Konsentrasi. Kita akan berlatih. Oh, ibu. Jangan terlalu dekat. Kita akan berlatih mood booster. Persiapan. Matanya pejam. Oke, kita akan mulai ritme cepat dengan semangat. 3, 2, 1, tarik. Tarik nafas. Buang lewat mulut. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Semangat. Konsentrasi. Tarik. Buang, tarik, semangat, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, semangat, tarik, buang, tarik, buang, tarik, aduh. Buang, fokus, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, nah, buang, tarik, buang, tarik, buang, bentar lagi, tarik. Buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik penuh, lepaskan, tahan kosong, nikmati, enjoy, relax, boleh goyang-goyang dikit, tenang, gembira, sukacita. Enjoy. Kaki boleh goyang-goyang dikit. Kepala boleh goyang-goyang dikit. Sambil tarik nafas. Nikmati dengan senang gembira. Tahan dulu. Nikmati saja.
Rasanya nikmat sekali. Pasti bisa. Percaya pada diri sendiri. Kasih keras kemudian kita. Yakin bisa. Dan politik lagi. Pasti bisa. Nikmati. Persiapan dari penuh. Tahan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Lepaskan. Ulang nafas panjang. Oke, good. Semangat. Ya, sebelum masuk sesi kedua. Nah, jadi saat tahan nafas tadi saya masih lihat ada yang jangan begitu kan, ini apa namanya, instruksinya kan dengan senang gembira sukacita. Jadi pilihannya ada dua, diajak senyum atau dibawa senyum. Kalau dibawa senyum tuh biasanya banyak palsunya ya, asal senyum. Tapi kalau kita ngajak senyum berarti seluruh sel tubuhnya diajak. Nah, jadi kelihatan kita ngajak badan, kita ngajak badan. Kalau misalnya cuma sekedar dibawa senyum ya mah, jadi gimana? Tapi senyumnya biasanya palsu. Karena nggak ada ajakan. Ajakan itu datang dari hati. Jadi begitu tahan nafas, dibawa senyum, dibawa senang, dibawa gembira. Namanya dibawa itu berarti ya kita gandeng. Berarti ngikut kan. Yang ikut siapa? Semua sel-sel tubuhnya, semua itu dibawa, diajak. Kalau sekedar ya senyum, ya udah. Tapi hatinya masih deg-degan, pikirannya masih kemana-mana dan sebagainya, nggak nempel semua. Jadi diajak untuk senyum, diajak untuk bahagia. Ya nggak usah mikirin orang lain, yang kita ajak kan badan sendiri. Ya kan? Berarti kita kan pemilik tubuhnya, kita ajak. Kalau saya ngajak Bapak kan pasti saya gandeng. Ya kan? Pasti suruh ikut saya. Bapak ngajak Ibu ya nggak mungkin dikirimin. Pasti diajak. Supaya kita bersama sampai tujuan. Jadi saat tahan nafas, diajak tubuhnya, dibawa tubuhnya. Untuk ikut sama pemilik tubuhnya. Jadi kalau pemilik tubuhnya palsu, kebahagiaannya ya pasti sel-selnya juga palsu. Walaupun saya pernah bilang, senyum 20 detik aja meningkatkan hormon. Jadi bahkan senyum palsu saja punya manfaat. Tapi kita berlatih untuk yang asli, ya kan? Masa dulu mau dikasih emas palsu nah, sama suaminya kan nggak mau. Kalau kasih emas dulu mau. Acara. Ya, siap yang kedua ya, diajak berarti dibawa semuanya untuk repetisi yang kedua. Oke, kita akan mulai ritme cepat dengan semangat. 3, 2, 1, are, dua, are, diajak, ajak semua, ajak senyum, are, tiga, dua, are, dua. Pare, semangat, buang. Pare, buang. Pare, buang. Pare, buang. Semangat, pare, buang. Pare, buang. Pare, aduh, buang. Fokus. Tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, nah, buang, tarik, buang, tarik, buang, bentar lagi, tarik, buang. Tarik, buang, tarik, buang, tarik penuh, lepaskan, tahan kosong,
Nikmati, enjoy, relax. Boleh goyang-goyang dikit. Tenang, gembira, suka cita. Ayo diajak badannya, seluruh sehatnya diajak. Enjoy. Bawa kaki boleh goyang-goyang dikit. Kepala boleh goyang-goyang dikit. Sambil bernapas. Nikmati dengan senang gembira. Tahan dulu. Nikmati saja. Rasanya nikmat sekali. Ah, pasti bisa. Percaya pada diri sendiri. Kasih trust ke badan kita. Yakin bisa. Tunggu detik lagi. Pasti bisa. Nikmati. Persiapan tarik penuh. Tahan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Buang nafas. Oke, good. Semangat. Iya, belum masuk sesi ketiga. Gimana? Susah kan ngajak bahagia itu susah. Ngajak gembira susah. Kadang-kadang ada yang gimana caranya? Makanya hormon kebahagiaan itu disebut sebagai endorfin. Itu ada singkatannya. Singkatannya adalah endogenous morphine. Endogenous itu sesuatu yang tercipta dari dalam tubuh sendiri secara organik internal. Morfin anti rasa sakit, gitu kan? Jadi ketika orang bahagia kemudian masih ada yang sakit di dalam, berarti belum sempurna bahagianya. Jadi bahagia itu endogenous morfin. Seseorang kalau sakitnya luar biasa, disuntikan morfin, hilang sakitnya. Temporary, iya temporary memang. Tapi kan itu morfin luar, Pak, bahaya. Ini justru karena yang benar itu morfin dari dalam. Maka endorfin itu singkatan dari endogenous morfin. Jadi morfin yang produksi oleh tubuh kita sendiri. Makanya pada suatu webinar saya pernah bilang, tubuh kita bisa memproduksi benzodiazepin. Ini jenis obat-obat terlarang. Yang bikin obat tidur, seperti Esilgan, Alprazolam, dan sejenis itu. Tapi kalau diproduksi dari dalam badan sendiri, ya boleh. Karena bukan dari luar, bukan sintetis. Jadi benzodiazepin yang dihasilkan oleh badan sendiri lewat latihan diafragma, itu akan memudahkan tidur. Karena itu obat tidur alamiah. Seperti melatonin. Nah, kebahagiaan juga begitu. Endorfin, endogenous morfin. Morfin yang dihasilkan oleh diri kita sendiri, dari otak kita sendiri. Jadi ketika itu muncul betulan, maka bahagianya itu benar. Nggak ada rasa sakit. Seperti itu. Jadi kita memunculkan rasa senang gembira itu diajak. Ajak terus. Oh, senyum aja badan sendiri diajak. Masa jadi kayak lupa sama kanan kiri. Biarin begitu latihan, nggak penting. Iya. Karena kita lagi mengolah diri sendiri kan. Mungkin olah napas itu mengolah diri kita sendiri. Makanya kemarin dijelaskan mengenai resonansi individual dan resonansi komunal. Jadi pada saat resonansi individual, ya kita sendiri urusannya. Berdoa sama Tuhan, berarti kesolehan kita pribadi kan, ya biarin aja tingkatkan dulu, nanti kan nyebar energinya. Sehingga menjadi kesolehan sosial kan. Jadi gedein dulu power yang ada di dalam. Jadi kalau bahagianya kita besar, tinggi, pasti nyebar. Pernah nggak duduk sebelahan sama pelawak? Kita nggak ngomong apa-apa, dia udah ketawa sendiri kitanya, udah senyum-senyum sendiri. Karena auranya memang lain. Nah kira-kira begitu. Oke yang ketiga ya. Endorfin, endogenous morfin. Semangat. Menghilangkan rasa sakit lewat kebahagiaan. Repetisi yang ketiga. Oke, kita akan mulai ritme cepat dengan semangat. Tiga, dua, satu, tarik. Dua, tarik. Dua, tarik. Dua, tarik. Iwan, tarik, semangat, Iwan, tarik,
dua, tarik, dua, tarik, dua, semangat, tarik, dua, tarik, dua, tarik, satu, dua, fokus, tarik, dua, tarik, dua, tarik, dua, tarik, dua, tarik, dua, tarik, dua, bentar lagi, tarik, dua, tarik, dua, tarik. Tarik penuh. Lepaskan. Tahan kosong. Nikmati. Enjoy, relax. Boleh goyang-goyang dikit. Tenang, gembira, sukacita. Enjoy. Kaki boleh goyang-goyang dikit. Kepala boleh goyang-goyang dikit. Sambil bernapas, nikmati dengan senang gembira. Tahan dulu, nikmati saja. Rasanya nikmat sekali.
tubuhnya. Terus, nah pada momen itu yang terjadi adalah resonansi individual. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri pada saat itu. Ya enggak apa-apa kalau kita lagi latihan diri kita sendiri, dan untuk diri sendiri kan, bukan untuk orang lain. Yang kalau kita sehat, semua kita berdaya, kita bahagia, kan nanti efeknya ke kanan-kiri. Efeknya ke pasangan, efeknya ke kanan-kiri, juga nanti bisa jadi efek depan. Bagi laki-laki, ya nanti ceritanya belakangan. Nah, seperti itu. Oke, jangan lupa ya, endorfin, endogenous morfin. Terakhir, yang keempat. Cepat dengan semangat. 3, 2, 1, tarik. Lepaskan semua relax, relax, enjoy, relax. Boleh goyang-goyang dikit. Tenang, gembira, sukacita. Enjoy. Kaki boleh goyang-goyang dikit. Kepala boleh goyang-goyang dikit. Sambil tarik nafas. Nikmati dengan senang, gembira. Tahan dulu, nikmati saja. Rasanya nikmat sekali. Tahan, pasti bisa. Percayakan diri sendiri. Kasih pasti pada kita. Yakin bisa. Politik lagi, pasti bisa. Nikmati. Persiapan, tarik penuh. Tarik penuh, nafas. Tahan, satu. Tetap rileks, santai saja. Bahunya turun, bahunya rileks. 5, 6, 7, 8, 9. Semua nafas, panjang. Buang nafas, rilis. Kendorkan semua badannya, kempiskan. Oke, okay, good. Semangat. Iya. Ya, baik sekali. Siapa yang bisa tahan sampai selesai? 90 detik, berarti 1,5 menit. Tahan apa 1,5 menit? Jadi ketika kita benar-benar konsentrasi, dan melakukan apa yang kita nikmati, kita lakukan, kita nikmati, kita lupa sama waktu. Kita lupa sama waktu. Itu sama konsepnya dengan ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, waktu terasa cepat, gitu kan? Tapi kalau kita suruh nunggu, suatu hal yang membosankan, lama sekali. Jadi, kita fokus dengan apa yang kita lakukan dan lakukan, bayangkan itu membawa suatu kebaikan pada badan kita, nikmati. Karena waktu adalah fana, kita yang abadi. Nah, gitu katanya. Itu seperti Joko Damono. Oke, kita akan meditasi sejenak. 10-10 ritmenya. Atur nafasnya. Gak usah terlalu fokus dulu pada ritmenya. Usahakan bisa sampai. Kalau belum bisa sampai, dilatih sampai bisa sampai. Yang paling penting adalah kita menikmati latihannya.
Bagaimana cara menguasai ritme 10-10? Cara menguasai ritme 10-10 adalah haluskan nafasnya. Bagaimana cara haluskan nafasnya? Ya badannya nggak boleh tegang. Badannya rileks saja. Nafasnya hidung-hidung. Buangnya halus, tariknya halus. Gitu ya. Nah, ini ada suatu hal yang sangat unik tentang olah nafas. Nanti akan saya bahas di grup paling. Nanti via chat atau catatan gitu ya. Bahwa nafas itu mempengaruhi karakter dan karakter mempengaruhi nafas. Jadi ketika seseorang mampu memperbaiki nafasnya, karakternya akan ikut berubah. Orang yang suka rush, hurry, buru-buru, anxiety, panikan, cemas, dan segala macam, itu nafasnya cenderung cepat. Tapi ketika dia bisa bernafas lambat, misalnya ritme 10-10, pelan, gitu, maka kepanikannya akan turun. Rasa buru-burunya akan turun. Dia akan lebih kalem, lebih santai. Di mana nafas mempengaruhi karakter. Dan makanya bagi para praktisi olah nafas, mudah saja ketika melihat seseorang, oh ini orang nafasnya begini, oh ini karakternya begini. Dari HRV kelihatan, oh ini orang karakternya begini, 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 begini. Gitu ya, jadi kita perbaiki, karakternya bisa diperbaiki, tenangannya diperbaiki. Matanya pejam, badannya tegap. Bayangkan, rasakan di seluruh tubuh kita, hal-hal yang baik sudah terjadi. Senam tadi kita sudah olahraga, rasakan tubuhnya sehat, aliran darahnya lancar, rasakan saraf-sarafnya hidup, nikmati. Nikmati dulu, matanya pejam, relax. Kenali dulu nafasnya, kenali ketenangannya, atur nafasnya, tarik perlahan. Buang perlahan lewat hidung, bahunya relax, badannya relax, cari posisi yang paling nyaman, tarik lagi pelan, lebih halus lagi, buang nafasnya pelan, tambah lama, tambah tenang. Ritme itu mengatur kecepatan. Sekarang kita bangkitkan dulu ketenangannya, kenali nafasnya sendiri dulu, tarik nafasnya pelan. Buang nafas, kendorkan, mengempis, rilis tension. Tarik lagi, mengembang, pelan sekali. Buang nafas, kendorkan, mengempis. Lanjutkan dulu, terus nikmati. Tambah lama, tambah terasa nyaman. Sambil terus melakukan. Kenali di seluruh tubuh kita, rasakan saraf-sarafnya aktif, hidup. Tadi kita sudah olahraga, badannya segar, otot-ototnya terlatih. Bayangkan membawa kebaikan ke badan kita. Ucapkan syukur. Puji Tuhan, puji syukur. Ucapkan syukur. Yang sangat tulus terima kasih Tuhan. Salah satu rasa yang membawa dampak yang paling besar adalah rasa syukur. Berarti tarik pelan, halus lagi, lebih lambat lagi. Buang lagi lewat hidung pelan, relax. Konsentrasi. Ritme 10-10 selama 6 menit. Ritme 10-10 selama 6 menit. Persiapan. 3, 2, 1. Tarik. Lebih lambat lagi, lebih halus lagi. Kenali ketenangannya. Tarik. Abaikan semua lingkungan sekitar, patuh pada detiknya, lambatkan nafasnya, lembutkan bodinya, lembutkan pikirannya, lembutkan hatinya. Tarik. Tarik badan mengembang perlahan, pelan. Sekali. Pas mengempis pelan sekali. Tarik.
Lama tambah terasa nyaman, konsentrasi, nikmati. Dua. Kalau mulai tegang, relax lagi. Tarik. Atur dulu nafasnya, masuk lagi ke ritme. Relax lagi, bahunya relax. Tidak ada pemaksaan. Dua. Yang halus, buang yang halus.
Iya, bisa ya. Ketika kita tenang, ternyata 10 detik itu gampang. 10 detik itu gampang. Ritme menantang di OMG itu yang paling tinggi adalah ritme 30-30. Tarik nafas 30 detik. Buang nafas 30 detik. Struktur aja kadang-kadang masih bengek. Gitu ya. Tapi ketika lagi tenang bisa. Nah, jadi ketika kita mampu mengantisipasi nafas lambat, seperti 10-10, 15-15, pikiran kita tenang. Di situ kita belajar untuk tenang. Ketika ini terus dilatih, ketenangan itu akan membawa, kita akan membawa ketenangan itu di kehidupan kita sehari-hari. Efeknya apa? Hadapin masalah kita lebih santai. Oh ini gini. Kita lebih bisa lebih objektif, lebih santai. Gak gampang emosi. Efeknya ke badan apa? Efeknya kita gak gampang emosi, simpati gak gampang naik. Kita gak gampang kepicu, simpati gak gampang naik, gak gampang stres, gak ada inflamasi di badannya sehat. Jadi positif thinking terus. Bahkan kadang-kadang seperti tidak berpikir, santai saja. Itu lebih nyaman sekali. Ya, jadi nanti juga ritme ini akan di-share di kelas, ritme 10-10. Silakan dilatih untuk meditasi di rumah, menenangkan diri. Sambil terus munculkan perasaan syukur. Puji Tuhan, puji syukur. Nikmat sekali. Itu penting sekali. Jadi kita bisa menghubungi Tuhan dengan banyak cara. Pergi ke gereja, datang ke masjid, sholat, berdoa, termasuk meditasi. Termasuk meditasi. Caranya baik. Oke. Hari ini adalah sesi terakhir ya, Pak Jarot ya? Hari terakhir. Hari terakhir, ya. Hari terakhir. Jadi kita merenung dulu sebentar, sejenak, matanya pejam, sambil santai. Kita syukuri dulu kepada Yang Maha Kuasa. Kemarin banyak dapat ilmu, 2 hari, 3 hari sama hari ini. Syukuri dulu sambil tenang. Yakinkan membawa banyak perubahan ke badan kita. Semua hal yang dihayati, disyukuri, akan mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada sekedar ala kadar kita dapatkan. Syukuri. Banyak ilmu datang. Dari Pak Jarot, Mas Gunggu, ada Pak Hendra, jusnya, Dr. Genti. Syukuri. Nikmati, syukuri. Dan ada satu hal yang saya pelajari, kita tidak pernah boleh melupakan dari mana ilmunya berasal. Orang-orang mana yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memberikan itu sama kita, menyalurkan itu sama kita. Maka doakan mereka. Doakan guru-guru kita. Semakin kita doakan mereka, semakin berkah ilmunya di badan kita. Doakan. Doakan yang mereka yang memberikan ilmu-ilmu buat kita. Tuhan berikan mereka kesehatan, lebih cerdas lagi sehingga lebih banyak ilmu lagi dikirimkan ke saya. Lebih sehat lagi. Dan berikan keberkahan terhadap ilmu tersebut di badan saya. Ilmu datangnya dari Yang Maha Kuasa, Sang Maha Pemilik Ilmu. Tapi orang-orang tertentu ditunjuk menjadi selang kepada kita untuk menyalurkan ilmu tersebut. Mereka lah yang ditunjuk, bukan orang lain. Maka menghargai mereka, mendoakan mereka sama dengan menghargai Tuhan yang sudah menunjuk mereka untuk memberikan kita ilmu. Kalau sudah tarik nafasnya panjang,
Buang nafas perlahan, rilis tension lewat hidung ataupun mulut bebas. Kendorkan semua. Munculkan lagi, tarik nafas, munculkan semangat bahwa hari ini, mulai hari ini saya mau berubah. Saya mau lebih sehat lagi, mengadaptasikan ilmu-ilmu tersebut. Atur nafasnya, tenangkan dulu. Munculkan semangatnya, tanamkan di hati dan pikiran kita. Besok di rumah saya mau latihan. Karena saya sadar, oh soleus penting, oh istirahat penting, oh makanan sehat penting, dan seterusnya. Maka nanti pulang, pikirannya segar, tenang, punya tujuan baru. Tarik nafas panjang. Buang nafas, lepaskan, rilis tension. Iya, cukup. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Kita selesai. Buat teman-teman yang di Zoom juga ya, kita akhiri.